Kembali lagi di Kucing Tekno. Kali ini saya akan membahas emulator PPSSPP, tapi emulator yang saya coba ini tidak ada di Play Store, melainkan versi dari webnya. Versi ini memiliki kelebihan yaitu selalu diupdate, ya mungkin sekitar 2-3 hari sekali atau seminggu sekali, dan juga support Vulkan. Kebetulan handphone yang saya coba ini handphone low end, ya sekedar untuk mentes seberapa bagus emulator PPSP versi luar Play Store ini. Langsung aja kita coba. Pertama kita coba hubungkan gamepad ke handphonenya. Seperti yang kita lihat, versi PPSSPP ini versi 1.5.4 dan sekian sekian. Untuk settingannya seperti ini. Pada dasarnya settingannya setting default ya. Hanya saja saya tambah anti aliasing. Langsung kita tes saja. Ke pertama Dragon Ball. Saya rasa untuk Dragon Ball tidak ada masalah, sangat lancar. Kita coba game lain. Dragon Ball ini Tenkaichi Tag Team versi mod ya, jadi skinnya itu sudah diganti-ganti dengan skin versi animenya, dimana saya menggunakan Gold Freeza. Ada sedikit frame drop, ya wajar lah, handphonenya juga handphone hanya MediaTek Lenovo P70, tapi overall cukup lancar. Kita coba game lain. Kingdom Hearts oh third birthday salah sih. Menggunakan gamepad ini sangat enak karena kita bisa mengatur tombol D-pad ke analog, jadi pergerakan kamera itu bisa dikontrol dengan mudah. Sangat lancar third birthday. Tampaknya masih di awal-awal permainan, jadi belum ada musuh-musuh yang bisa kita lihat ya. Ada.
sangat lancar. Frame di 30 frame per second. Kita coba game lain. Crisis Core. Wah, khusus Crisis Core tampaknya harus kita skip karena saya belum mempunyai save data. Yang terakhir Tekken 6. Saya plan skip. Tampaknya walau di versi build ini khusus game Tekken 6 sangat berat juga. Memang Tekken 6 itu membutuhkan prosesor yang tinggi. Di Snapdragon 821 itu lancar. Tapi mungkin kalau support Vulkan, Tekken 6 ini lancar. Masalahnya MediaTek di Lenovo P70 ini tidak support Vulkan. Jadi hanya ini yang bisa kita dapat. Tapi RAM di sini jauh lebih baik dibandingkan dengan versi Play Store. Ya, untuk tes game PPSSPP kali ini cukup sekian. Untuk link aplikasinya saya sertakan di deskripsi. Terima kasih.